Assalamualaikum, hai hai hai. Kembali lagi ke channel kesaren Aurora kan saya. Kali ini itu mama sedih banget dah dan juga gelisah karena mencari si abang. Katanya kan siang-siang itu mau memancing, ternyata mama tunggu-tunggu kok belum pulang-pulang. Mama mencarinya ini sekitar jam setengah tiga, hampir jam tigaan, karena si abang pergi itu kan dari jam 2. Soalnya kalau abang itu kan gak terbiasa ya pergi ke hutan ini, takutnya ada yang mirip-mirip mamah gitu, jadi dia ikut. Si abang pergi memancing, kata Aurora itu ke sebelah sini ya, maksudnya sekitaran sini. Waktu itu mama dan Aurora lagi menampi padi. Tapi kok mama tunggu-tunggu si abang gak pulang-pulang ya. Jadi mama pun khawatir. Mama cari sampai ke dalam hutan sini. Akhirnya pamannya atau omnya Aurora menyusul mama ya, mencari ke hutan. Karena dapat informasi kalau si abang itu lagi mencari tanah kuning atau tanah liat yang buat kerajinan itu. Dan juga lokasinya itu jauh banget ya. Katanya di sebelah dekat kuburan ya. Kan mama jadi serem, soalnya ini juga udah jam 5 sore loh, kok si abang belum pulang. Mama jadi tambah khawatir jadinya. Jadi dari hutan sini kita putar arah ya, atau balik arah mencari di tempat lain. Terus terang aja mama, kalau untuk masuk ke hutan sini juga gak terlalu hafal, karena mama juga gak tahu ya mana daerah atau tempat tanah liat tersebut. Katanya sih jauh banget, mana ini udah mau azan maghrib lagi. Aduh si abang ini ya, benar-benar bikin mama khawatir dan takut. Kalau ditanya hati mama, waduh benar-benar khawatir ya teman-teman. Karena si abang itu kan jarang banget ya main di sini. Takutnya itu maklum ya, di dalam hutan kalau di kampung mama itu takut disesatkan gitu ya. Mama cepet-cepet buang pikiran kayak begitu, dan mama sholawat serta istighfar di dalam hati, minta perlindungan ya buat anak mama. Sebenarnya dari habis lokasi di sini, mama itu mencari di tempat lain ya. Di kalau orang sini bilangnya itu di queue, mama juga nggak tahu itu di mana di queue ya. Yang pasti itu sebelum melewati itu kita melewati kuburan dulu, kan mama jadi tambah khawatir. Di situ katanya ada tanah liatnya. Kami mencari di situ tapi enggak juga ketemu sama si abang ya. Akhirnya mama dapat informasi kalau si abang itu memancing bersama dua temannya itu ke simpang lain gitu ya, bukan di daerah lain, tempat lain, bukan di dalam hutan sini. Jadi mama tunggu apa benar di sana ya, dan kakeknya juga mencari keliling pakai sepeda, belum juga ketemu. Akhirnya mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, si abang itu lagi menuju jalan pulang ke rumah ya. Tapi mama tunggu juga kok lama betul, mama juga khawatir ya. Ternyata abang itu pergi memancingnya bersama dua orang temannya ke daerah atau ke sekitaran jalan menuju ke Kartiasa atau ke jalan besar. Aduh, abang kok belum ada juga ya, padahal ini udah mau maghrib loh. Itu kayaknya si abang dari jauh bersama teman-temannya.
bersama kakeknya juga ya, yang pakai sepeda itu kakeknya Aurora. Alhamdulillah akhirnya ketemu juga nih sama si abang. Astagfirullah, dari tadi kok nggak nyari. Abang dan teman-temannya selamat. Iya lah, tapi jauh lalu. Dah. Makin jadi baju celana sekolah lagi ah. Nyari lah. Iya lah, tapi jauh. Video kenapa? Nanti kirim saya ngerepek aja. Beginilah ya rasanya menjadi orang tua, selalu mengkhawatirkan anak-anaknya. Begitu juga dengan mama, sangat mengkhawatirkan si abang dan Aurora. Sekian dulu ya video mama kali ini, video pengalaman mama mencari si abang yang benar-benar bikin jantung mama copot. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya video mama. Dadah.